bahanan na banta siang go sia loka. Shalom, matbata krina kekelengan Tuhan, ijab pekam ringan. Kam si nonton arah Bandar Lampung Enda, entah pekam krina kekelengan kami di luar Bandar Lampung. Mejuah-juah matbata krina. Harapan kami kam krina lid ibas kanan sehat mejuah-juah, jangan dibatalah tetap simreken pasu-pasu kumas kekelengan kita. Berpeluh di sekelengi Tuhan, dari kita ibas PAPC cinta, ibas berengi indah, sobe dengan sebegikan kata dibata, mari lagi sepumpulan ukur tak ras kita artoto. Tuhan dibata bapak kami sedingan ibas kini rajam surga, melalap ucur katakan kami, meriah melukur kami Tuhan, ibas berengi indah banci dengan kami PJJ, amina dengar secara virtual Tuhan, tapi ibas indah pemeriah melukur kami bapak, teken kejapan kami waktu kesempatan rikuras kuota silik mas kami pak sekenduari inda krina pirehna arah kemari ngerana dari kami Tuhan sebab kami krina go sikap guna bagi kenca ibas gelar Yesus Kristus tertoto kami ras nyatakan bujurku adep-adep penuh amin. Berpeluang sekelengi Tuhan pada dake si buka pustaka sibadianta bahan ogenta ibas suara indah terbuat ibas padan simbar kitab Efesus bindu 4 ayat 10-6. Efesus bindu 4 ayat 10-6 bagian dari kata dibata ogeken kami jendanari ras-ras kita perdiate kensa. Kini sadan kula alu bage dungna sada kini tekenta ras penanda ita kerina dan dari anak dibata kita dewasa, canah dungna sekita kutingkat kedewasaan Kristus si serta e. Alu bagai lanai kita bali ras anak-anak, iombang ambingkan galumbang, dengan ijole-jolekan kujah kuje. Alu angin pengajaran kalau meniku, ibabaina kita, si, sentami kami, ibabaina kalak sudeban papa, alu benebu-nebuna si gua. Tapi alu nurikan si tuhu-tuhu, ludem ate keleng, rah belina kita jenari rekutikan kesempurnaan Kristus. Ia kap takal. Janah ku ia mengkerina kula e irakut. Kerina ring-ring e iranggut. Dingini persada alu penampat urat. Silid ibas ring-ring e. Seijek kata dibata. Tema sisa man bata ibas wali enda ewakap dewasa raserta ibas Kristus. Enda karena sumber daya manusia khususnya pengurus silit di tengah-tengah gereja ta. Skala teolog gelarna emang kap pendeta anda Ismail jadi pendeta enda anggo melala ke bereket sumbang sih pemikirna arah buku-buku si majile di tengah-tengah Indonesia ikata kena maka ciri-ciri kedewasaan teridah ibas ngasuk nandai bana ras naloken kalak sideban ngukuri kini ulin kalak sideban rukur aru dewasa ras sidebana. Jadi pendeta dari Sumaelenda dengan singkat mengatakan maka dewasa itu artinya tidak egois ngasuk ertimbang ibas kegeluhena ngasuk menghargai orang lain dalam kehidupannya itu artinya dewasa secara umum. Ya memang adi sifat anak-anak itu egois. Ia atena lalami bagikan, ia atena lalami turuti, ia akan ngasih benarna, itu kalau anak-anak. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, dia mengerti uga caranya menghargai kalak sideban. Adelit masalah, labu ibas untuk neingenca ingetna, tapi ingetna guna menyelesaikan masalah enda, uga gelah aku petenang, kam petenang, radu kita duana datken. Berpulungin sekelengi Tuhan, adi dewasa ibas kini teken. Artina labo saja ngasuk mukuri jelma sideban. Tapi adi dewasa ibas kini teken inda, artina emekap kita terus menuju kepada kepenuhan Kristus yang adalah sempurna. Mekatep siakap ibas geluhenda, adi kita engkau melakukan kebaikan-kebaikan, adi kita engkau melakukan perbahanan simukuli, kita layak masuk surga.
Tapi ternyata masuk surga tidak sesimpel itu. Pergolongan sekali Tuhan. Perbuatan baik itu adalah standar manusia. Wakak mengaku menghuli, tapi standar Tuhan belum tentu itu baik. Standar di mata emakak sempurna sama seperti Kristus. Emakak anak-anak di mata siikatakan dewasa, artinya kerina aspek kegeluhan tak mengarah kepada Yesus. Ibas pengeranata, pengelakota, pola pikir tak perasaan tak mengarah seperti Yesus Kristus. Artinya maka kita dikatakan dewasa ibas begini dengan. Adi memandang kedewasaan skala jelma adalah banci si kategorikan melalui usia. Kita ingin kai, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Aku ngatakan baginda, ketika seorang manusia semakin tua, lengawo tentu dia makin dewasa. Lihat sekala anak si muda dengan usiana, lengawo tentu ia bagi anak-anak. Jadi umur tidak menentukan kedewasaan seseorang. Pola pikir kita, tingkah laku kita, bagaimana kita mengerti tentang kehidupan, menghargai tentang kehidupan, itu yang mendewasakan kita. Bagaika man kita kerina si menjabat di tengah-tengah gereja. Punya jabatan di dalam gereja itu juga tidak menentukan kedewasaan iman seseorang. Ulah garisiakan adi go pendeta, adi go pikaris, go detaser, go pertua diaken, go emeritus, imannya sudah dewasa, lengah tentu. Jabatan gerejawi sendiri tidak menentukan tingkat kedewasaan dan pertumbuhan iman seseorang. Pertumbuhan iman yang sehat dan dewasa endah ditandai alu mengarahkan kerina aspek kegeluhan tak guguruta Yesus Kristus. Sebab ia mengudu kegeluhan tak takal pergulungan. Jadi kertina ijenda pergulungan sekelengi Tuhan ibas kerina aspek kehidupan tak termasuk ijenda talenta, potensi, kasih sayang, sifat, karakter dan juga harta benda kita ipakekan kerina inda guna ngelai di bata, guna kemuliaan di bata. Kaya silih ibas kita enda, adi baci ilipat gandakan untuk melayani Tuhan. Sekali nari ku katakan, yang namanya dewasa di dalam iman, mengarahkan seluruh aspek kehidupan menuju Kristus. Kita meniru kaya si ikatakan Yesus Kristus, kita meniru kaya si ilakukan Yesus Kristus. Adi Tuhan ta Yesus Kristus enda, mela pernah begindu isa-isa kena jelma, kecuali dia pernah mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Tapi adi manusia lah pernah diisakkan Tuhan Yesus. Sekali ngeca ia merawa, sangat melala kala erbinaga di rumah pertoton. Tapi pelalit isak kena siapa ipe. Justru tentara-tentara Romawi si Athena menghukum Yesus. Pelalit diisak-isak kena pengeranana penuh dengan pengerana kasih. Jana ibas perbahanannya perpuluhan sekelengi Tuhan. Yesus lah raya wayu. Siapapun dia sayangi. Siapapun yang butuh pertolongan. Siapapun yang mau disembuhkan. Yesus datang dan memberikan pertolongan. Ikelengi Zakheus si kalak bayak. Idilona Matius pengungut cukai jadi acara-acarna. Ikelengina diberusi erlua-lua. Ipapalemna diberusi ngo bluding. Jadi Yesus lah raya wayu. Pengerana ras perbahanan si baginda rupamu seharusnya ada dalam kedewasaan seseorang yang mengaku Kristen. Jadi ulanai kita ngerana menyumpahi, mengutuki orang lain. Tapi marilah si bereket pengerana-pengerana yang memberkati orang lain. Perpuluhnya sekilangi Tuhan, bagaimana terkait menurut sirih ibas gereja ta. Jadi tengah-tengah gereja ta lik pengurus pertua diaken emeritus bagai pilika pengurus BJJ lika pengurus kategorian man kita kerina majelis serayan Tuhan sentami kelar mengatakan adik kita enggo diangkat Tuhan
ditahbiskan Tuhan, dipilih Tuhan jadi serayana di tengah-tengah gereja. Bertingkah laku, berpikirlah seperti seorang majelis. Kau ras keluar gadung, enda kerina jadi usihan perpuluhan sita. Maka asa kegandu, asa ngasundu, dewasa lah ibas kini. Karena kau contoh di tengah-tengah jemaat. Ibas pengeranandu, interaksi nu setiap hari dengan jemaat. Cidah kendage, ugakin biak-biak sekala serayan Tuhan. Bagi peman kerina pengurus muria, pengurus mambre, pengurus PJJ. Cidah kenlah, ugakin biak-biak sekala pengurus. Tugas itu memang harus ngiah-ngiahkan perpulungan si Deban guna baci ikut Moria, ikut Mambre, ikut Ras PJJ. Ulaka kam si pengurus enda, kam kaat yang minggu si mengiah-ngiahkan. Kam pengurus, kam kasih selalu terlambat karena program-program gereja enda. Elau ngecile. Jadi adik kita engko iberikan mandat, engko iberikan tugas anak dibatas selaku pengurus di tengah-tengah gereja enda, dahikan tanggung jawab ulama karus. Makam krina jemaat be, labo mungkin kita krina enda pemimpin. Bagi kabdu orang tua kami, adik kita krina enda jadi pengurus, jadi pemimpin. Siapa yang akan dipimpin? Siapa yang akan mendengarkan? Maka adik kita selaku jemaat be, jadilah jemaat yang bijak, jadilah jemaat yang bijaksana. Ula kita gip diombang-ambingkan angin pengajaran yang papak. Adik kita jemaat, jadilah jemaat yang bijaksana. Dukung pengurus silih di tengah-tengah sektor tabagi gereja ta. Totokan pengurus tenda, adilin sila bagi ukurnu. Engkai maka bagi niku, arkitekan pertuan dia akan ras pengurus silik ibas sektor ta, ibas gereja ta masing-masing pak sekedua di eda. Lakin e pilihan tak kerina ras-ras ngasidai. So apa yang kita pemilihan, me toto kita kerina. I sepe karista terpilih Tuhan eda masih terbaik berna arah kamnari. Pasu-pasu jana beregen gegeman pengurus kami si terpilih. Kita ngekrina milisa, kita krina nontokensa, maka harus si dukung pengurus-pengurus silin di tengah-tengah gereja ta. Siusihlah Paulus. Ibas, ogen tahu ada indah, maka tulisan Rasul Paulus. Paulus indah sepenuhnya dia sadar, maka ia ipasu-pasu dibata guna islamatkan, maka ia tutus ngelai Tuhan. Ia lama karus, ia ertanggung jawab guna ngelai Tuhan. Teluari dekah narasul Paulus buta matana ibahan Tuhan Yesus Kristus. Kencang go ipo palem Yesus matana, labo matana saja kepegen si pengidah, kini tekena be unggo pengidah. Jadi dia melihat seluruh kehidupan ini sia-sia, karena yang paling utama adalah Yesus. Tujun gelum nang emakap Yesus, emakap Paulus pangmatakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Maka man kerita kerina pengurus, jawab be kita ringan, pengurus kain be kita. Dahikanlah dahin dua itu tempat-tempat guna dibata, labo guna manusia. Paulus hendak dai melalakan tantangan-tantangan sirah derpa ia sama ia melayani. Termasuk ije pinakin, pemerintah i penjarakan bahkan sampai mati. Tapi kerina tantangan ida, lar baca ia ngadi guna ngelain Tuhan. Arkitekin ini capna, aku ipasu-pasu dibata, maka aku re guna ngelain dibata. Jadi perpulungan si kelengi Tuhan, ngelain ida labo arkitekin gelah kita dan pasu-pasu dibata. Tapi ngelain ida arkitekin kita, ngecapkan kita ipasu-pasu dibata. Jadi marilah dewasalah kita, ibas Kristus. Kamu sebagai pengurus, dewasalah sebagai pengurus, ibas pengeranadu, pola pikirdu, tindak tandukdu, pengelakodu, interaksidu setiap hari ras perpulungan. Kita selaku jemaat be, dewasalah kita sebagai jemaat, si dukung, si totoken pengurus ta. Segelah kerina pelayanan di tengah-tengah gereja ta, banci endalan alu mehuli bagi si mena ati di bata. Amin. Mari ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami.
kami seringan ibas kinerajan surga. Melala bucur katakan kami Tuhan Yesus, ibas kata anu singgo bagikan kami, ibas PJJ kami bahasa kedua rienda. Tema kami dai Tuhan karena dewasa raserta ibas Kristus. Ia tah kami ikjapkan kami, arti dewasa emakap tidak mementingkan diri sendiri, janah dewasa ibas kini tahukan emakap mengarahkan kerina kegeluhan kami bagi Yesus Kristus. Maka ajari kami kerina Tuhan, kami selaku pengurus, segelah kami bertanggung jawab, lama karus ibas dahi kedahin pelayanan kami. Janaman kami kerina jemaat pe Tuhan, ajarin duka kami gelah kami pe jadi jemaat si dewasa ras bijaksana, idukung kami, bagi pe itotokan kami pengurus di tengah-tengah gereja kami. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 siwa edan Tuhan, berikan kini tekan si paguman kami kerina, segelah kami pe tetap menggenggeng ibas kini tekan, bagi pe tetap nunut guna ngelakukan biak-biak si mengguli di tengah-tengah dunia indah. Kesandu si badia si ngajari kami, segala geluk kami panci jadi pasu-pasu. Deskin kami pertonton indah ibas gelar Yesus Kristus, Raja kami si geluk. Amin. Berpeluang segala itu Tuhan, tetapkan semangat, tetapkan bertumbuh ibas kini tekan indah. Jadi, salam sehat, tetap semangat guna beribadah, sampai jumpa di PJJ Minggu. Batasan.